Ya, halo teman-teman. Kembali lagi di Pokepo Gaming. Hari ini kita lanjutin live. Gak live deh. Lanjutin update hari ke-11 Animal Crossing New Horizon. Oke, kita langsung aja. Campsite. Oh, kita bisa datang visitor baru ya, atau villager baru. Semalam kita udah bangun jembatan ya. Saya juga udah. Wips, siapa itu ya? Oke. Oh, pembayaran. Ambil surat dulu ya. Merji siapa ya? Merji Happy Home Academy. Beef. Oh, semalam ulang tahun. Hilang yang tadi. Open. Stand present. Writing desk. Pop up toaster. Ya gak ada apa ya. Oh, watering can. Watering can. Oh, pancing juga gak ada. Dia selalu di sini kah? Dia nerima serangga, harganya lebih tinggi. I want to sell bak. Coba kita cek ya. Kita ada satu, biasa 1000. Teman-teman. Kalau gitu kita bisa kumpulin tarantula terus jualin ke dia besok. Jadi satunya 12.000. Oke. Okay. Quest harian kita apa ya? Sorry. Ini oke. Okay. Catch fish oke. Okay. DIY sell fruit. Oh lord. Oh, ini bunga emang project berdi. Oh, kayaknya dapat orange deh. Iya, katanya taruh hio diagonal gini lebih efektif. Yang penting bunganya itu mesti mesti bersentuhan, teman-teman. Jadi, kok ada emperor? Sampai jam berapa sih? Tangkap dulu emperor. Nice. Jadi diagonal. Berarti mesti ada bagian sorry agak beribet. Bagian yang bersentuhan. Jadi kalau bisa lah, misalnya teman-teman mau lihat, bentar, saya dari atas, jadi kelihatan semua. Ya, misalnya ini jenis pertama, jenis kedua, bukan jenis deh, kayak gen pertama, gen kedua.
Ntar hasilnya bisa di sini ataupun sini. Kalau yang di sini juga bisa keluar, tapi perpaduan ini dua doang. Jadi kalau ini berarti orange sama merah. Ini putih sama orange. Ini putih sama putih. Terus ini pink sama apa gitu. Saya belum ada kombinasinya aja. Saya biarin dulu. Ini putih, sorry. Ini merah putih, merah-merah, merah kuning. Keluarnya oh black tulip. Oh, keren juga ya. Black tulip itu taruh mana ya? Oh, sini deh. Kita plan dulu, teman-teman. Lumayan berarti hybrid ya hitungannya. Terus ini rose. Ini harusnya putih-putih. Ini kuning merah, merah putih. Ini gak kepake sih. Oh, ini buat saya biarin di sini biar busuk, buat nangkep N ya, semut. Ewan commission siapa ya? Dia tangkepin kali, dia tangkepin. You have to get off your tree when you have them to see me again. Tangkap tiga buat dia gitu. Oke, okay. Kita cari fosil satu. Ini ngaco nih, sorry ya. Kita belum ada ketapel. Ketapel watering can juga belum. Sama alat pancingnya. Habis alat pancing kita. Kita solve ini dulu. Terus update apel kita juga udah penuh ya, teman-teman. Sel kita butuh jual sel. Saya belum dapat wishing star. Semalam nggak tahu deh, nggak muncul apa gimana. Mungkin tidurnya kecepatan. Panen hari ini uang nggak ya? Nggak uang, teman-teman. Semalam dua hari berturut-turut dapat koin. Dream house. Oh, kita udah bangun rumah semalam. Oke. Okay. This is for you. Kita kasih apa ya? Stand kali ya. Ya kasih book stand deh. Kasih uang. Thank you.
kedua, eh ketiga kayaknya. Jembatan kita jadi hari ini saya mau bangun tuh buat ke atas. Apel kita tumbuh. Kita ke atas dulu. Kita cek bunga kina, bunga kita yang di sini. Jadi semua yang gak masuk project utama, saya pindahin sini. Jadi ini tadi semua jadi taman bunga. Terus saya rencananya kayak ya ini kan yang hybrid yang udah campuran, harganya dua kali. Jadi semua yang hybrid saya taruh atas. Jadi yang normal semua itu saya gak bakalan keep. Saya bakalan apa itu teman? Oh, face itu. Orange kayaknya. Orange juga lumayan nih, ini orange. Berarti kenapa bunga rose agak susah sih? Agak susah ngebrinya. Apa perasaan doang? Apa karena semalam gak disiram? Salah lagi. Ini bukan rose ya, tulip. Oke, ini teman-teman contohnya. Dia bakalan tumbuh di itu, di sekeliling dia. Jadi semisal bunga kuning ini, tulip kuning ini, dia bakalan bisa tumbuh di sekeliling ini. Itu. Jadi kalau misalnya ini sama ini bersentuhan, mereka bisa munculnya hybrid dari mereka berdua atau silangan dari dua bunga itu. Plan ini orange kah? Iya orange, kita ada dua orange satu blue. Dua itu semua sama-sama hybrid ya. Kayaknya saya ambil di sini. Kita ada tiga ya. Ya tiga. Oh ya, tips buat juga teman-teman juga. Semisal kalau misalnya ada bunga yang udah mau dipanen atau mau dijual, panen dulu baru jual bunganya. Bunga yang dipanen itu harganya 40. Terus yang bunganya itu lagi 40 juga, jadi kayak dua kali kan untung kita, jadi 80. Yang harusnya cuma kalau misalnya bunga yang udah mekar kita langsung jual juga 40 harganya. Ini belum ada yang itu. Oke, kita ke bawah kali ya. Tangkap kupu-kupu itu. Tiga emperor, peacock nih. Peacock bakalan muncul kalau teman-teman di north ya, bakalan muncul kalau kita udah ada bunga hybrid di pulau kita.
kita lagi gak butuh ikan jam segini, gak butuhnya yang malam. Tapi saya belum sempat mancing lagi malam, lagi lumayan itu. Kita butuhnya ikan yang di pier ya, di pelabuhan. Di pelabuhan kita ada dua, satu di sini, sama satu lagi di tempat yang itu, kapal ya. Kelapa kita juga udah itu ya, udah tumbuh. Jadi semuanya udah siap produksi. Terus semalam sempat baca-baca juga. Kita putar aja atas. Oh belum. Sempat baca juga kalau ini tempat bunga kayaknya. Kalau misalnya native fruit itu berarti pas teman-teman awal dapat pulau itu buahnya, misalnya kalau di saya kan jeruk, kalau teman-teman dapatnya kayak misal apel, itu namanya native fruitnya apel. Jadi kalau native fruit bakalan dua hari panen sekali, artinya dua hari dapat buahnya tumbuh sekali. Ini kita dapat koin. Kalau misalnya buahnya yang dibawa dari lain itu 5 hari sekali. Kalau misalnya kelapa hampir tiap hari kayaknya, atau sama kayak native fruit. Semalam saya mikir kalau misalnya kita punya 100 pohon, itu buah yang dari pulau lain, berarti kayak 5 hari sekali kita bakalan dapat 150 belly ya, dengan cara cuma panen-panen gitu doang. Jadi kayak kan gak terlalu susah juga kan, jadi buat nambah-nambah. Kalau teman-teman yang males kayak hunting tarantula, mancing kayak gitu-gitu, itu lumayan efektif ya. Saya kalau urus-urus ini juga mungkin gak butuh waktu terlalu banyak. Tapi sebenarnya hunting tarantula juga lumayan menghasilkan, efektif juga sih. Cuma mungkin kalau udah lama kita lebih biasa. Semalam saya ada sempat hunting tarantula tapi gak sampai penuh bag saya, karena net saya keburu rusak duluan. Jadi semalam cuma dapat kayak 20-an dalam waktu mungkin lebih kurang sejam kali. Ini pohon ceri kah? Topir, saya lupa. Jadi tunggu mereka tumbuh aja. Oh, ini juga saya udah bersihin semalam yang orange. Kita bakalan ganti jadi bambu. Ada satu bambu shoot. Ntar kita bakalan tanam. Bambu shoot. Bambu shoot. Emang jarak ideal itu 3 ya teman-teman. 3 artian dari yang di atas ke bawah 3. Jadi pas panen atau pas ngambil kayu lebih gampang ya. Soalnya semalam dikasih untuk bambu ya, dikasih jarak 2 juga agak susah panennya.
Jadi tetap idealnya 3. Jadi kita ubah posisi kamera, itu kita masih kelihatan. Terus kayaknya pohon uang, misalnya udah itu, udah panen, kita agak bisa panen lagi deh. Ini kayak ini, ini terlalu deket, jadi gak kelihatan. Oh, terus bisa itu, semisal teman-teman nemu pohon, kita cari deh. Saya langsung kasih contoh aja, nemu yang berkilau itu. Ada kayak hari ini, harusnya tiap hari ada ya. Fosil kita udah berapa ya? 1, 2. Oh, untuk teman-teman juga yang semalam nonton, itu apa ya? Apakah bisa ditangkap? Oh, bayangan. Saya kira itu. Saya juga lupa. Oh, semalam nemu lagi fosilnya. Jadi emang tiap hari itu spawnnya 5 kayak. Spawnnya 5 berarti. Mana dia? Bukan serangga. Gak ada kah? Belum jam 8 ya? Oh iya, mungkin sampai jam 8 Emperor Butterfly. Dari jam 5 ya, 5 jam 5 apa jam 7? 5 deh. 5 sore dia udah keluar. Sampai jam 8 pagi, ini udah kelar. Besok bakalan datang kali. Apa udah balik? Si penangkap, oh ini dia. Harinya jauh juga ya. I want to sell. Tell me about your art. And if you commission a piece of my art. Jual apa ya dia? Ini harusnya sih kalau biasa 4000, 4000, 8000, 2500 kali 3 7000, harusnya 15000. Kalau misalnya 50% berarti harusnya 20.000-an. Oh ya benar, teman. Lebih mahal 50%. Jadi kalau emang itu tarantula, kita simpan aja teman-teman. Pas hunting malam dia ada datang, kita baru jualin ke dia. Kayak easy money kan? Lebih cepat terkumpul uang kita. Hari ini udah jam 8 belum? Ayo pas jam 8. Kita kesini dulu deh. Ntar baru cek knock cranny. Kita belum nemu yang emas ya. Mungkin di mana ya? Okay, hello po. Have two beautiful channel. Okay. New style interior design which bring us to. Oh. Bayar tunai langsung. Tunai langsung. Apa kau saya? Oh, semuanya bisa diganti. Oh, bisa dipindah mailbox kita. Oke. Simpan uang. Kita bayar deh kayaknya. Semula harusnya ada. Oh, dapat 300. Oke. ADP. Savings. Loan payment from pocket kali ya. Pocket full, full amount. On saving, from saving full amount. Nice, beres cicilan kita. Terus kita lihat bisa langsung bangun kah?
arti anti pun oke. Oh, bisa ada dua rumah gitu. Basement, oke. Apa yang kamu tawarin? Kalau saya mau rindu dulu. For campsite. Campsite mana? Campsite yang buat konser Kiki. Campsite buat apa ya? Ntar saya coba cari tahu. Campsite. Attention if tier our guest. Oh, kalau misalnya ada yang datang. Oke. We are amazing. Oke, disuruh foto seperti biasa. Oke. Kita foto, hargai dia. Kenang-kenangan. Balik lagi ke dia. Mungkin saya pengen bangun tuh, namanya apa sih? Kayak buat naik-naik gitu. Oh, buat orang datang campsite. We have a guest, oke. Okay? Mungkin butuh itu tenda. Target dia suruh kita bangun tenda kali. Kalau saya mau di dulu, jembatan. Sure. Oke. Okay. Katanya maksimal 10 villager ya. Sehari nambah 1, berarti mesti berapa hari lagi ya? 2, 5 hari lagi. Seminggu kali ya. Kita coba lihat aja update-nya. Yeah, amazing. Mau foto lagi. Foto deh. Atau kepake buat album. Oke. Hai. Oke. Jembatan udah, berarti gak ada seremoni lagi. Tinggal bangun-bangun. Sorry, notif handphone. Oh, sekali dong. Oh, saya dapat itu notif dari saya nanya orang di grup Facebook. About home dulu ya. Pohon uang itu gak bakalan tumbuh lagi kalau udah itu. Kalau udah one expand kali ya. Kalau udah tumbuh dia gak bakalan tumbuh lagi. Oh, 2 jutaan. Oke. Okay. Bisa nyicil. Oke. Okay. 2 juta, bos. Bridge, inside north ya kayaknya. Coba inside north dulu deh. Oke, okay. Iya benar teman-teman. Kita biar gak usah naik.
Oh, harganya sama. Biar senada. Semua ini apa ini ya? Oke. Yes, please. Oke. Harusnya udah. Kita belum nanya mau harus ngapain ya? Oke, good morning. How can I help you today? Is London in discuss residence? Nope. Kayaknya good deh kita dulu. Oke. Kita nanya dia dulu, Gogi. What should I do? Okay. They want to fish start, okay. And when you fish, okay. Okay. Bakal ada yang datang git di sana. Ambil uang buat bangun jembatan. Bukan jembatan, namanya apa sih? Naikkan gitu. Hidra 200 kosong 7 4 3 8. Oke. 2 jutaan ya bangun basement. Mesti itu. Oh, semalam kita targetin cari 500.000 ya. Enggak dapat ya, teman-teman. Semalam paling dapat 200 atau 300.000. Kita bangun di mana ya? Enaknya di sini kali ya, buat bunga. Nah, bunga kita kan di atas. Ini. Build here. Bentar ya. Kalau di sini, bentar itu kita bakalan. Oh, kita lihat aja deh. Paling kita buang ya. Yeah, this is spot deh. Oke. Okay. Oh, pohon kita hilang, teman-teman. Pohon apel. Gak apa-apa sih. Oke. Okay. Oke. Okay. So, I will help. Kita bayar. Donate. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Kita belum cek. Yang berkilau. Kenapa gak kelihatan? Di sini kah? Kelihatan ya. Di pulau residence. Baca ya. Itu lumayan penting. Tuh, udah ke atas belum ya? Udah kayaknya. Orchid mantis. Apa yang hot sari ini? Baca. Apa? Pensi red. Pansy Road. Kayaknya yang bunga itu. Ini kah?
Oh, ini bambu noodle slide, slide kayak tempat taruh air gitu. Oh, ini teman-teman seasonal, kayaknya tiap orang beda gitu. Karena saya bisa buat yang spring bambu, jadi kebanyakan ini seasonal, kayaknya bakal habis gitu. Mana ya? Oh, ini kali ya. Oke. Ini agak itu ya. Berarti mesti kita jaga stok bunga kita. Pak, kalau panen kita simpan nih. Oh, yang jadi pertanyaan saya masih bingung. Semisal kalau bunga, hai. Semisal bunga kita udah panen, masih bisa dibreed gak ya? Atau masih bisa hasilin? Atau mesti pas dia itu ya, pas dia mekar ya. Harusnya sih begitu ya, logikanya ya. Pintar saya coba cari-cari info lagi. Ataupun bila perlu kita langsung coba. Kita lihat sendiri. Ini buat pohon apa ya teman? Kemarin cherry kah? Kita belum, kita udah ke atas kayak belum, paling atas. Cek bentar di sana. Di sini gak ada. Ya cari kayaknya. Oh, ini dia. Tapi duit kita cukup gak ya? Gak cukup teman-teman. Kita ambil dulu. Ya lumayan ya. Kayak 99 jadi 99 lagi, jadi kayak dua kali gitu uang kita nambah. Luang di sini. Oh, kita belum cek shopping. Kita cek. Mungkin ada. Saya lagi cari itu pagar, pagar yang kita mau. Redeem Nook Max Miles, kita coba lihat. Coral. Gak berubah ya? Masih sama-sama kayak semalam. Coral berbeda deh. Coral bagus gak sih? Tapi saya nunggu yang gen itu, yang batu. Nook shopping. 29.000. Oke. Okay. Denim cap sporty. Hello T. Oke, okay, signing off. Seribu, selalu 1.000 ya teman-teman. Gak bisa lebih gitu. Buriin hol. Oke. Di sini udah ada. Saya pengen mungkin ke depan tambah. Besok deh berarti tambah jembatan lagi. Jadi menghubungkan ini tiga sini, jadi ke sini, ke sini. Udah habis, udah pas sih, keren.
mantap. Ini kita tanam di sini. Plant. Oke. Sepertinya saya tutup kita fosil dulu. Apa kita perlu cek bunga? Oh, cek supermarket. Oh, semalam saya gak beli turnipnya. Soalnya harganya 105. Jadi lumayan mahal. Saya cek. Oke, halo. Kenapa dia belum pindah-pindah? Berarti belanjaan saya kurang banyak. Oke, turnip price 83 tuh turun. I want to... Nggak ada sih. Berarti, ada lampu. Berapa sih lampu ini? Saya suka taruh di taman. Garden lantern. Padahal kita udah ada 1400. Ntar kita coba pertimbangin buat tambah di depan. Cek bunga. Oh, ada ini. Bunga red pansy, orange. Wine flower. Oke. Okay. Yellow hyacinth. Hyacinth bisa ada. Ada white, teman-teman. Kita langsung beli 5 kali ya buat di atas. Kita tunggu ada quest tanam bunga, kita baru tanam buat Nook Miles ya. Ntar kita beresin pancing-pancing ikan. Kita jualan dulu deh. Batu sel. Ntar sekalian kali ya. Saya jual sendiri deh. Bye-bye. Oke. Tidur. Kita bangun bentar. Assess fosil. Ada 5. 3 4 5. Saya lagi mikir apa mendingan yang di atas. Kita gak usah kasih breeding, jadi buat panen-panen bunga bunga doang, soalnya kan buat bahan. Kayaknya seperti itu aja. Busy. Oke. Bye bye. Okay. Put away. Paling sampai di sini aja, teman-teman. Terima kasih udah ikutin update hari ini. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, sama subscribe. Okay, see you again.